Siapa yang sholat duha empat rakaat, kata Nabi SAW dalam hadis Allah berfirman, Hai anak Adam, ruku untukku empat rakaat di awal pagi. Maksudnya empat rakaat ini duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, saya akan penuhi, kata Allah. Itu saja. Baik, boleh enggak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi, duha empat rakaat? Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan, ada sebuah kaidah yang saya dengar sering disebarkan e, di Indonesia ini: "Jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka." Ini secara zahirnya seakan-akan benar, padahal ini salah. Ini yang suruh kita mengejar surga, siapa Allah? Kalau kita sedang ibadah kepada Allah, Salat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, jangan pernah berpikir Allah butuh itu. Allah nggak butuh itu. Kita yang butuh. Kenapa ada orang kalau salat. Allah ber Allah ber Allah ber, Allah, ber Allah selesai. Kenapa? Dia pikir Allah butuh. Dia seperti orang setor kewajiban. Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh. Dalam sebuah hadis kudsi, Allah berfirman, Wahai anak Adam, amal-amal yang kau kerjakan sebenarnya aku akan kembalikan kepadamu Gak ada Allah gak butuh itu kita biar dari bayi sampai mati ibadah kepada Allah Allah gak Allah nggak butuh itu Allah maha kaya Astagfirullah main game aja jemaah ini termasuk yang melalaikan termasuk yang melalaikan jemaah antum bisa bayangin kalau orang Indonesia main game tutup Indonesia ini jemaah Orang subhanallah kerjanya main Game ini main terus Tinggalkan game Nasihat anak, tinggalkan game Sudah bukan waktunya Antum harus serius Antum kepingin perang Daftar jadi tentara Ini kan game perang-perangan Tembak-tembakan ya apa? Daftar pak Saya jadi sukarelawan Kapan butuh perang kirim anak Gak apa-apa anak mati Anak kepingin mati Daripada antum main game yang gak ada gunanya, gunanya gak ada. Waduh, saat dapat fulus, fulusnya dimurkain sama Allah. s.w.t orang mikir, bagaimana main game? Astagfirullah, antum boleh sukses, boleh jadi apa aja, silahkan. Tapi ingat, antum akan mati. Nah kalau antum sudah mati lihat Orang kaya tetap meninggal kain kafannya tiga lembar yang laki lima lembar yang perempuan mau orang ngetop mau orang gak ngetop kalau mati sama nggak ada ya, ini kita kadang-kadang kalau udah mulai belajar apa tasyiatun nafas ini pagi-pagi ini kali libur sih kalau hari biasa kita berangkat kerja dari mulai bogor ke jakarta melihat orang yang ngejar-ngejar angkot ya oh, macet oh, nyerempet ngomel ini ini, ini orang ngantri mati aja pada bertingkah. Ah. Cuma ngantri mati yang main jambul lama Oh, orang nunggu mati repot sama koleksi dunia. Ini kurang takziahnya kayak begini. Orang kalau sudah banyak takziah kan ingat mati. Ustadz Anas sering diajak berdebat sama orang-orang yang sama orang yang sama-sama kenal sunnah juga mereka suka menjelekkan ustadz yang kehidupannya lebih baik atau kaya teman-teman anak sering bilang ustadz sering bilang hidup kita harus sederhana tapi ustadz sendiri hidupnya tidak sederhana jadi kata teman anak seperti tidak bermanfaat ilmunya kata mereka begitu ustadz bagaimana anak menanggapi teman-teman anak ya sederhana yang dimaksud menurut siapa dulu menurut dia atau menurut siapa ya Sederhana yang dimaksud itu adalah berbeda-beda setiap orang Keadaannya Masalah pembagian rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia Itu bisa berbeda-beda Dari sini dia menjadi ukuran kesederhanaan bagi orang Berbeda satu sama yang lain Karena yang namanya sederhana itu tidak ada standarnya ya Tidak ada standarnya Tapi berbeda-beda satu sama yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika berfirman dalam Al Qur'an tentang hidupnya orang-orang yang dipuji yang bertakwa dalam masalah infak atau belanja Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yusrifu mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya menginfakkan hartanya tidak berlebih-lebihan melampaui batas dan tidak terlalu pelit Tapi mereka mengambil jalan yang tengah Antum kalau melihat para ulama yang ada di Arab Saudi Karena fasilitas yang Allah yang pemerintah berikan kepada mereka Masya Allah kendaraan mereka keren Kendaraan-kendaraan yang terbaru, yang otomatis, yang bagus ya Mobilnya para ulama ya yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kepada mereka rezeki Itu kendaraan yang bagus-bagus, bukan kendaraan-kendaraan yang suka mogok-mogok, bukan sesuai dengan keadaan mereka. Jadi tidak bisa dijadikan ukurannya ukurannya dia. Sederhananya harus seperti dia, tidak bisa. Ya. Kemudian misalnya ustaz. Ketika dia berpenampilan antum tahu ustaz itu banyak yang memberikan kepadanya ya hal-hal yang orang yang memberikan ini ingin supaya dia ikut sumbangsi dalam dakwah. Contohnya ustad ustaz saja yang suka tampil di roja. Ada sebagian ya jazakumullahu khairan muhsinin yang memberikan, misalnya, baju langsung dikasih berapa untuk tampil nanti, tidak mereka beli sendiri. Ada yang <tuh> memberikan <tuh> apa ini bantuan-bantuan seperti ini supaya nanti ustadz pakai, dia ikut dapat pahala. Misalnya, yang seperti ini tentu bukan perkara yang bisa ditolak, karena ini hadiah dari orang. Bagaimana, apa kita kembalikan hadiah tersebut? Antum tidak mengalaminya, sehingga tidak bisa membayangkan kehidupan orang lain Jangan dikiaskan seperti keadaannya Antum Harusnya Antum bertanya kepada mereka-mereka Supaya Antum bisa mendapatkan penjelasan yang benar dalam masalah ini Yang jelas Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Pernah bersabda Inna allaha yuhibbu an ala abdi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala suka Melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya kita boleh memakai pakaian yang indah selama tidak menyombongkan diri atau bukan berlebih-lebihan. Rasulullah SAW ketika menyambut tamu memakai pakaian-pakaian yang indah. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini bukan berarti Rasulullah SAW menyelisihi asal apa yang beliau terangkan tentang hidup sederhana. Yaitu hidup di tengah-tengah dari apa yang kita miliki tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu tidak terlalu pelit.